Bertemu lagi di Odong Channel. Hello, hello. Oke, di video saya kali ini teman-teman, saya mau bagi tengok kamu tentang satu hewan yang menarik. Oke, di sini saya sekarang berada di ladang. Saya nampak hewan ini menarik perhatian saya teman-teman, dan saya mau bagi tengok kamu ini dia. Apa itu? Oke teman-teman. Oke, ini adalah kayu mati yang ditanam di sini untuk tumbuhan kusipir. Dan teman-teman, kita nampak di sini ini teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, ada yang bergerak di sana. Kamu pasti tahu apa nama hewan ini. Ini saya heran sebab ini nih teman-teman, lama sudah di sini. Yang ini tuh natu yang warna hitam tuh lama sudah, dan dia tunggu-tunggu ini boyon. Dalam bahasa dusun kami panggil hewan ini boyon. Tuh teman-teman. Dia tunggu-tunggu yang hitam tuh. Sini lama sudah ini. Tidak tahu dia punya telur kah apa. Mungkinlah telur dia ini. Dia tunggu-tunggu. Lama sudah ini saya perhatikan setiap hari dia di sini ini. Tidak akan digigit kalau disentuh. Coba dulu. Nih. Ih, boyon. Hai. Nah, mana sudah dia? Tuh, nah, hai, pemalu pula ini. Aku lagi di ladang getah, teman-teman. Lagi menunggu susu getah habis menitis, dan saya nampak ini dia hilangkan penat saya. Ada satu jenis, dia seperti apa kupah. Dia melekat di batang ini. Sini. Dan ini apa nama ini? Ini boyon, teman-teman. Dalam bahasa dusun, ini boyon. Dia tunggu-tunggu. Setiap hari saya nampak pun dia di sini-sini saja. Sebab itu, hari ini saya tertarik untuk mengambil video tentang ini, teman-teman. Oke. Mana sudah itu? Nah, macam dia takut saya, oh. Tuna. Mana sudah? Nah. Jay. Macam dia mau bertincu dengan aku pula ini. Nah, saya suka kacau, dia tidak menggigit. Ini dia tunggu-tunggu ini, Nina. Jomel. Jagalah itu.
Oke, teman-teman, kasihan pulenis ya kacau dia. Bye. Oke, teman-teman, terima kasih karena menonton video Dog Channel. Oke, ini saja video kita kali ini, teman-teman. Tentang saya mau share dengan kamu haiwan boyon yang penyayang ini dalam bahasa kami. Haiwan ini kami panggil boyon, B-O-Y-O-N. Dia menunggu yang warna tuh. Dia menunggu seperti kupa yang melekat di ini. Batang mati kayu ini. Saya tidak tahu dia punya anak ke apa. Dan dia sangat-sangat marah ini sekarang. Saya tidak mau kacau dia lagi. So, sampai di sini saja video kita kali ini, teman-teman. Bye. Terima kasih karena menonton.